tidak
Ya Rab, kami berkumpul di bawah atap masjidmu pada malam yang berbahagia ini, malam nuzulul Quran, malam Ramadan, malam yang engkau ijabah semua doa hamba. Maka malam ini kami meminta kepadamu ya Rab, kumpulkan kami seperti malam ini, kelak di yaumil qiyamah dalam surgamu Jannatul Firdaus, Jannatul Mawa bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, Bapak Damren dan seluruh jemaah yang tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Hamba Allah, Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya yang menjadi nasihat bagi kita, bagaimana mulianya Al-Quran, bagaimana mukjizatnya Al-Quran yang tertera jelas dalam firman-Nya Allah, di mana Allah pernah berkata dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Quran ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas bukit, seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung, la ra'aytahu, engkau akan melihat bukit, gunung akan safan-safa. Kenapa? Khasyiatillah mutasaddian bil khasyiatillah. Mereka takut dan luluh lantak karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa hamba Allah? Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang penuh estetika. Dari semenjak Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, sampai hari ini terbukti jelas Al-Quran memberikan kuat pesan yang konstan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang ingin berikutnya. Banyak ayat Al-Quran yang kita bacakan yang menjelaskan tentang Al-Quran diselip di dalamnya kalimat huda. Contoh seperti ayat yang kita bacakan tadi, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadhan diturunkan Al-Qur'an oleh Allah untuk manusia menjadi petunjuk dan menjadi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sekaligus penjelasan terhadap perbedaan-perbedaan dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Di awal surah Al-Baqarah dijelaskan pula oleh Allah, "Dzalikal kitabu la huda lirrabbihim." Artinya Al-Qur'an ini tidak ada keraguan, sekaligus menjadi petunjuk, petunjuk hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'an ya'ti lilladzi," dalam tafsir dia akwa, artinya Al-Qur'an ini pula di ayat yang kami bacakan tadi menjadi petunjuk bagi manusia. Maka kesimpulannya, Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang teruji jelas kesuciannya dan kemurniannya. Dan semenjak Al-Qur'an itu diturunkan sampai hari ini, hamba Allah, belum ada intervensi manusia. Kalau kitab ini tidak ada intervensi manusia, akan terbukti jelas kemurniannya dan kesuciannya. Pada malam ini kita memperingati dan merayakan nuzulul Quran. Namun yang membuat kita miring, yang membuat hati saya tergores, yang membuat hati saya terharu, yang membuat hati saya sedih, kenapa Ustaz? Pernah kami baca dalam sebuah survei yang dilayangkan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2016, mereka mencatat bahwa 65% penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak bisa baca Al-Quran. Siapa mereka? Orang-orang yang berkiblat sama dengan kita, orang-orang yang sujudnya sama dengan kita, orang-orang yang menghadap kiblat yaitu Ka'bah, orang-orang yang mendirikan salat. Mereka setelah dilakukan survei oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta menghasilkan riset mereka, 60% di antara umat Islam pada tahun 2016 dan 2018 tidak bisa baca Al-Quran. Kitab yang penuh estetika, kitab yang terbukti jelas kemurnian.
75% penduduk kita tidak bisa baca Al-Quran. Sedih hati ini kalau mendengar, sedih hati ini kalau baca artikel tersebut, seolah-olah tidak bermakna kehidupan umat kita atau Al-Quran itu tidak menjadi hal yang diprioritaskan dalam kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia. Dilanjutkan survei oleh mereka, 25% di antaranya, di antara 65% tadinya, diambil 25% yang buta aksara Al-Quran. Artinya apa Ustaz? Jangankan untuk membacanya, huruf Al-Quran saja tidak ia ketahui. Siapa mereka? Orang yang berada di Indonesia. Siapa mereka? Mungkin saya termasuk salah satu di antara kita. Di Aceh, tahun 2018, cukup 5% penduduk Aceh dari segala penduduk pelosok tercatat tidak bisa baca Al-Quran. Kalau kita dikemukakan dalam bahasa Aceh, baca Al-Quran tawanya seperti kami dikibati. Ini adalah sebuah hal yang harus kita kembalikan marwah dengan adanya nuzul Al-Quran, dengan adanya peristiwa turunnya Al-Quran yang kita peringati setiap 17 Ramadhan akan membuat kita merenungi bagaimana pentingnya Al-Quran, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam yang beliau digojok, yang beliau dihina, dicaci, dimaki, tetapi tetap beliau mensuarakan Al-Quran kemanapun beliau berada. Hari ini yang perlu kita kentaskan dalam kehidupan kita hamba Allah. Sisi lain, Al-Quran ini adalah pemersatu kita semua. Lebih-lebih kita yang memakai baju lore. Banyak di antara kita yang datang dari suku-suku yang berbeda. Ada suku Jawa, ada orang Aceh dengan kalimat uhabanya. Ada orang dari Bandung, uhab damak, kalimat-kalimat yang khas yang menjadi ikon mereka. Apa karewa, orang-orang dari Makassar. Berkumpul di sini, berbeda, bermacam beragam, tapi kita disatukan oleh Al-Quran. Kita dipersatukan oleh Al-Quran. Saya orang dari Aceh akan membaca Al-Quran dengan kalimat-kalimat bahasa Aceh, terjemahkan dalam bahasa Aceh. Kita baca dengan langgam Aceh, kita baca dengan langgam Jawa. Tidak ada. Disatukan kita oleh kalimat Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Ibadah solat dengan demikian, bahasa pemersatu umat Islam adalah bahasa Arab. Dalam sholat, sholat kita bahasa Arab. Walaupun kita datang dari Amerika, walaupun kita datang dari Australia, walaupun kita datang dari Aceh, walaupun kita datang dari Gayo, dari Jawa, tetap saat takbir itu Allahu Akbar. Coba kalau misalkan Islam ini membenarkan kepada penduduknya untuk melafalkan kalimat sholat itu dengan bahasa yang beragam, sehingga hilang marwah persatuan. Datang orang dari Aceh, Allah cukup kecil. Datang orang dari Indonesia, Allah yang maha besar. Datang orang dari Inggris, Allah very big. Kalau ada orang yang sholat demikian rasanya aneh, maka ada bahasa nomor satu, yaitu bahasa Al-Quran. Orang Islam datang sukunya berbeda. Orang Islam ada yang dari belahan dunia Arab, tapi kalau menghadap kita, kalau beribadah, kalau menjadi pedoman-pedomannya adalah Al-Quran, sama semua. Apalagi yang kita baca adalah Mushaf Utsman, pojok Al-Quran dari baris pertama sampai baris terakhir halaman juz 30 itu sama semua nama Allah. Artinya Al-Quran ini berfungsi untuk mempersatukan umat-umat yang berbeda. Maka kita hari ini sudah bisa menuntaskan keawaman terhadap urgensitas belajar Al-Quran. Nah, kemudian kadang-kadang ada orang kadang-kadang dikenal kita saat mau nikah baru belajar Al-Quran, mau dekat ke Ka'bah baru belajar Al-Quran, jumpai dengan Ustaz, jumpai dengan Pak Jul, jumpai dengan Pak Mitral untuk belajar Al-Quran. Pak, ajarkan saya Al-Quran. Kenapa? Gak ada yang belajar. Setelah digaji, Pak Jul mau menikah. Tercatat di Ka'bah laporan dari termasuk dari kawan-kawan saya, Ustaz, sampaikan dalam ceramah apa? Banyak orang-orang tidur semangat anak-anak kita yang bermuda, yang bermudi, yang belum menikah, saat daftar nikah ke Ka'bah, di
berdiri tegak saat jadi imam taubatnya Muzammil Asballah. Luar biasa bacaannya, sudah tubuhnya tegar, sudah fisiknya mantap, sudah bajunya luar biasa berwibawa, bacaan Al-Qur'annya patut diacungkan jempol. Siapa hati yang tidak tertarik? Maka itu perlu diwujudkan. Lebih-lebih sekarang di ASN, khususnya TNI, di Polri, ada wacana pada habis-habis orang itu digratiskan, dimasukkan. Tujuan untuk apa? Supaya orang-orang yang berada di tempat kita ini bukan orang-orang yang alergi terhadap baca Al-Qur'an. Bagaimana Islamnya Umar bin Khattab? Bagaimana luluh lantaknya hati Raja Najasyi yang beliau menangis sejadi-jadinya dan dibacakan Al-Qur'an oleh Ja'far pamannya Utsman? Kala itu Amr bin As menjadi provokator saat orang Islam itu hijrah, saat orang Islam itu berangkat ke Habsyah untuk mencari ketenangan. Datang Amr bin As belum masuk Islam, melakukan provokasi untuk kepada Raja Najasyi supaya orang Islam itu dikembalikan ke Mekah supaya bisa diembargo. Setelah datang Amr bin As, setelah bersih waktu, bangun Ja'far membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah orang yang beragama Nasrani. Beliau percaya terhadap Nabi Isa. Dibacakan Al-Qur'an oleh Ja'far terhadap surat-surat Maryam, terhadap kelebihan Nabi Isa, sehingga tanpa terasa tak terbendung air mata Raja Najasyi yang Nasrani. Bukan Islam meledak, terurai air matanya karena berkat bacaan Al-Qur'an. Bagaimana kerasnya Hamzah, bagaimana kerasnya Umar bin Khattab yang diketahui oleh penjuru Mekah bahwa orang yang tidak pernah terkalahkan dalam perang, siapapun yang mendengar Umar bin Khattab itu akan takut kontak banding lari. Kalau waktu itu beliau dapat berita bahwa Fatimah adik kandungnya sudah masuk Islam, tiba-tiba dia mencari, datang ke rumah Fatimah. Setiba di rumah Fatimah, beliau dengar lantunan surah Thaha dari ayat 1 sampai ayat 14. Thaha dibaca oleh Fatimah. Tanpa terasa hati Umar bin Khattab terguncang luar biasa. Kala itu beliau masuk dengan keegoan, "Ya Fatimah, apa yang engkau baca barusan? Mana lembaran tersebut, berikan kepadaku." Fatimah berkata, "Tidak boleh, wahai kanda. Engkau ingin memegang ini, harus engkau wujud." Saat disampaikan kalimat tersebut, datang suaminya Fatimah, ditampar oleh Umar bin Khattab mengalir darahnya. Setelah beliau wudu dibimbing oleh Fatimah, beliau baca Al-Qur'an luar biasa. Yang tadinya kekar menjadi pribadi yang lulu, yang lembut, yang terdiam, teranam melihat mukjizat Al-Qur'an. Alhasil amba Allah, Umar berkata, "Di mana Muhammad?" Semua orang takut di Mekah, seolah-olah Umar ingin membunuh Muhammad. Datang Umar ke tempat Muhammad, di sana ada Hamzah di dalam. Umar menutup pintu. "Saya di luar adalah Umar, kalau di luar Umar, di dalam adalah Hamzah." Orang yang sangat dua pada antara umat Islam yang sedang kita kutip oleh lawan. "Ya Hamzah, buka pintu, Umar akan datang untuk membawa kebaikan." Pada hari itu pula Nabi Muhammad mendoakan kepada Allah, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan engkau masukkan dua Umar, salah satu dari antara dua Umar, Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab." Allah memilih kemuliaan Umar bin Khattab untuk dimasukkan dalam Al-Quran. Dalam Islam ditinggalkan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. "Ya Muhammad, benarkah ini Al-Quran yang diturunkan kepada surah Thaha yang dibacakan oleh adinda?" "Iya Umar, kalau demikian saya akan aku luar biasa ketenangan batin mendapatkan dari Al-Quran." Umar masuk Islam karena Al-Quran. Hari ini hamba Allah, kita di Kepala Usmawi, orang-orang yang dari dulu sudah tahu bahwa Islam itu luar biasa agama-agama, dan kita didoktrin oleh orang tua kita yang bukan mu'alaf, didoktrin bahwa Islam adalah agama yang benar. Tetapi itu hanya pada kalimat saya, sedangkan dalam implementasi Al-Quran kita abaikan.
Al-Quran tidak kita jadikan pedoman. Al-Quran berkata, wala taqrabu zina. Kitalah yang menjadi pakar zina. Jangan engkau dekati khamar. Jangan engkau dekati perjudian. Kita menjadi penyebabnya narkoba dan semua. Al-Quran berkata, kita berjalan ke kiri. Al-Quran menyuruh kita ke kanan. Kita berjalan ke arah yang tidak benar. Maka hari ini hamba-hamba, kalau kita ingin menjadi orang yang benar, kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan momentum menusul Al-Quran ini, maka jadilah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Lantas Rasul pernah berkata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang sangat mulia, orang yang paling baik dalam kaidah takwilah, kalimat khair itu adalah kalimat yang memiliki makna lebih. Artinya yang paling mulia di antara kita adalah khairukum man ta'allama Al-Quran. Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkan Al-Quran. Ustaz, saya sudah tua renta, rambut saya sudah kuat, atau saya malu baca Al-Quran, sudah punya mantu, anak sudah berkepala tiga, malu untuk baca Al-Quran. Jangan pernah mengenal rasa malu untuk belajar ilmu agama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk kita dalam Al-Quran? Hamba-hamba, mukjizat-mukjizat Al-Quran bukan saja dulu dari tempo masa Nabi yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Bukan hanya pada Raja Najasyi. Sekarang bahkan seorang pakar tersebut kalau tidak salah masuk ini, yaitu Maurice Musah. Seorang anatomi manusia, Profesor Dr. Maurice Musah, yang sangat pandai, beliau diizinkan untuk menganatomi tubuh Firaun di Mesir. Beliau berkebangsaan Prancis. Setelah beliau anatomi tubuh Firaun, akhirnya apa? Beliau pernah baca Al-Quran sebelumnya. Beliau masuk Islam karena sinkron antara ilmunya dengan Al-Quran. Apa itu Ustaz? Terdapat zat garam di tubuh Fir'aun. Dalam Al-Quran menceritakan Fir'aun pernah ditenggelamkan dalam laut merah. Sinkron ilmu Maurice Musah. Dia pikir-pikir panjang. Beliau tinggalkan agama sebelumnya. Beliau masuk dalam agama Islam karena mukjizat Al-Quran. Ada demi boleh yang tercengang karena matahari dari barat, seorang fisika, ahli fisika, dalam ilmunya, dengan ilmu fisikanya, dengan ilmu kimianya, terdapat sebuah pendapat bahwa suatu waktu matahari akan keluar dari barat. Sinkron dengan ilmunya, beliau itu masuk Islam karena Al-Quran. Di Indonesia, ada yang diawali. Ada Felixio yang melakukan perdebatan terhadap Al-Quran 19 jam sehingga berujung masuk dalam Islam. Hajjah Irene Handoro yang mengkaji surah Al-Ikhlas. Beliau Al-Quran baca dari akhir, beliau kaji surah Al-Ikhlas, akhirnya beliau tunduk pada Islam. Orang-orang yang punya talenta luar biasa, orang-orang yang punya IQ yang luar biasa, tertunduk oleh berkat mukjizat Al-Quran. Artinya Al-Quran ini akan mampu dicermati oleh orang-orang yang memakai akalnya dan tidak akan terabaikan pada hati-hati yang menyebabkan nafsu meninggalkan akal tindakan. Yang selanjutnya, banyak kalau berbicara Al-Quran rasanya jangan tidak cukup waktu setengah jam. Bagaimana cerita Imam Al-Bukhari yang sering kita sebutkan, Imam Al-Bukhari perawi hadis yang sering kita sebutkan, kala kecil beliau matanya buta. Kala umurnya belia, beliau matanya buta. Dilihat oleh gurunya, beliau punya talenta untuk menghafal Al-Quran. Sehingga disuguhkan oleh gurunya, kalimat-kalimat Al-Quran dihafalkan oleh gurunya, kalimat-kalimat Al-Quran, sehingga 30 juz khatam dalam pikiran beliau tanpa melihat. Setelah melihat kondisi tersebut, dianjurkan oleh gurunya untuk menghafal hadis. Beliau pun hafal dari hadis. Akhirnya setelah dewasa karena mukjizat Al-Quran, beliau disembuhkan dari buta sehingga bisa melihat dan menjadi pakar hadis ternama yang nama beliau sering disebut oleh para wali, dai dan ulama. Ada seorang imam di Kuwait, Mishari Nasir, yang sering kita
disebut, mesti kita dengar bacaan beliau luar biasa membuat hati kita tenang. Beliau sadar menghafal Al-Quran bahkan tercatat sampai hari ini tidak pernah terdapat di suatu video beliau yang salah baca Al-Quran saat imam. Beliau sadar karena ditawarkan oleh sahabatnya, engkau punya suara yang sangat merdu. Saat diobit piawak telah ditanyakan oleh Allah, di mana engkau pergunakan suara yang merdu itu? Kalau bukan untuk baca Al-Quran. Menetes air mata beliau, beliau tinggalkan segala kehidupan beliau, beliau hafal Al-Quran, beliau belajar agama, beliau jadi imam yang hafal Al-Quran tidak putus. Artinya Al-Quran ini sangat padat dengan berlebihan. Namun yang sering kita dapatkan, ada orang kadang-kala yang saat baca Al-Quran tadarus di masjid, buka surah Al-Baqarah, Alif Lam dan Mim, itu dibacakan Alif Lam Mim, Alamak. Banyak dengan kita. Datang sahabatnya lagi, baca surah Nur, nah. Datang orangnya lagi, jawab, hana. Artinya Al-Quran itu jangan dijadikan sebagai idola, tapi Al-Quran jadikan sebagai doa. Kita akan selamat dalam kehidupan para tentara. Ada juknis, ada pedoman, ada buku literatur mereka yang sehingga kalau mereka ikut juknis tersebut, juklak tersebut akan menjadi TNI yang menjadi ikon. Begitu juga dalam sebuah organisasi ada panduan. Kalau kita ikut panduan tersebut, kita akan menjadi orang yang berada di atas. Dalam Islam juga ada kita yang menjadi pedoman kita, berpegang teguhlah pada kitab tersebut. Al-Quran juga berpegang ini dan juga berpegang ini. Al-Quran berbicara tentang nafsu mutmainnah yang perlu kita terapkan juga nafsu mutmainnah lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Nama Allah di penghujung orang cita kita hari ini, malam ini, ada sebuah cuplikan yang pernah saya sampaikan beberapa tahun yang silam. Tim BMI ataupun tim kemanusiaan dari Indonesia saat terjadinya kericuhan di Aleppo, diungsikan penduduk-penduduk Aleppo, anak-anak yang di Aleppo. Sepenggal kalimat yang membuat hati saya menangis, sepenggal kalimat yang membuat batin ini meronta-ronta. Kalau datang orang-orang tim kemanusiaan dari Indonesia, disuguhkan biskuit kepada mereka yang menahan lapar dalam bulan Ramadan, kepada anak-anak yang di Aleppo mengungsi pada tahun 2016 kalau tidak salah, disuguhkan biskuit, disuguhkan makanan, disuguhkan air untuk bisa merobat perut mereka dengan penuh rasa tidak beban ataupun dengan rasa kesenangan. Beliau berkata, paman, adakah engkau bawa mushaf? Adakah engkau bawa Al-Qur'an? Yang dibawakan makanan yang ditanyakan Al-Qur'an. Kenapa? Ketenangan hati kami dalam kondisi yang macam ini, dalam kondisi yang sedih ini, dalam kondisi yang meronta-ronta ini, bukanlah makanan yang mampu menenangkan hati kami. Akan tetapi kalimat-kalimat Allah yang tertuangkan dalam Al-Qur'an. Coba bayangkan Allah, kelaparan memiliki perut, tidak pernah makan, dentuman bom terngiang di telinga mereka, kehidupan mereka kala itu tidak terjamin akankah mereka bisa hidup besok. Tetapi dengan segala ketenangan hati mereka, mereka berkata, paman, berikan Al-Quran kepada kami. Ketenangan hati kami terdapat pada kalimat ini. Kita hari ini yang berada di kota Al-Sumar, kita yang berada di bawah masjid Al-Fitrah Quran ini, jangan sampai termasuk dalam kategori orang yang mengabaikan Al-Quran. Tidak ada dentuman senjata, tidak ada kelaparan dari perut kita. Kita masih serba kecukupan. Jangan pernah kita untuk belajar dan membaca Al-Quran. Hari ini berapa juz sudah kata Al-Quran. Muzammil Asmanlah dalam sebuah YouTube channel, beliau membuat pelajar hari ke-17, hari ke-16, 16 juz, hari ke-17, 17 juz, supaya termotivasi pemuda-pemuda yang lain untuk baca Al-Quran. Semoga dengan menuntut nuzul Al-Quran ini, kita akan sadar, saya, Anda, dan kita semua akan menjadi manusia yang mengurgensitaskan Al-Quran dimanapun kita berada. Jangan pernah mengenal manusia untuk belajar Al-Quran. Kita tidak bisa sekarang, lebih baik belajar ketimbang tidak bisa selamanya. Maka dalamilah Al-Quran, bacalah dan pahami kata kalimatnya
menjadi hidayah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua akan diselamatkan oleh Allah berkat Al-Quran. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Dengan waktu dan kesempatan kita akan berjumpa kembali. Dengan kurang saya